Hasil semifinal, BWF World Junior Championships 2023. Pemain Indonesia, Alwi Farhan, berhasil mengalahkan pemain India, Ayush Sethi, dengan skor 21-18 dan 21-15 dalam durasi 37 menit. Di babak final, Alwi Farhan akan melawan pemenang, antara Alex Lanier dari Prancis atau Hu Zhe'an dari China. Di semifinal tunggal putri, pemain Indonesia, Ciara Marvella Handoyo, berhasil mengalahkan pemain China, Huang Linran, dengan skor 21-17 dan 21-19 dalam durasi 47 menit. Di babak final, Ciara akan melawan pemain Thailand, Pichamon Opatniput. Tunggal putri unggulan kedua asal Thailand, Pichamon Opatniput, berhasil mengalahkan tunggal putri China, Su Wenjing, dengan skor 21-19 dan 21-11 dalam durasi 38 menit. Di semifinal ganda campuran, wakil Indonesia, Jonathan Farel Gosal, Priscilla Venus Elsadai, harus kalah dari unggulan ketiga asal China, Liao Pinyi, Zhang Jiahan, dengan skor 16-21 dan 16-21 dalam durasi 29 menit. Dan Zhu Yijun, Huang Kexin dari China, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Low Han Chen, Chong Jieyu, dengan dua game langsung, 21-14 dan 21-14 dalam durasi 31 menit. Berikut adalah hasil pertandingan babak semifinal BWF World Junior Championships 2023 lainnya.